yuk kita simak. Tapi sebelum lanjut ke isi video, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Ninja Vlogger, tak usah menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Ninja Vlogger, kabar terbaru yang datang dari kita mengenai Confederate Seven, yang mana di sini Cinema Art melibatkan kembali si cantik Confederate Seven dalam proyek terbaru bersama Cinema Art. Proyek terbaru apa ya yang akan dibintangi oleh Hiko van der Vecken? Kan? Sedikit pertanyaan bagi kita ya, siapakah yang menjadi lawan main dari si cantik Hiko van der Vecken ini? Nah sahabat, tapi kita sebagai fans aja, kita harus menerima saja siapapun ya lawan main dari si cantik Hiko van der Vecken. Karena ini adalah keputusan Cinema Art yang akan mempersatukan kembali Hiko van der Vecken dengan lawan mainnya yang masih misteri. Nah siapa ya? Apakah kalian ada yang tahu siapakah lawan main dari cantik Hiko van der Vecken? Itu banyak sekali yang menduga bahwa lawan main cantik Hiko van der Vecken ini adalah si Babang Tanpa Tenaga aja. Seperti yang mana beberapa waktu yang lalu Cinema Art pernah berjanji akan mempersatukan kembali Tenaga Ajo dan Hiko van der Vecken dalam satu proyek terbaru. Mudah-mudahan saja ya guys, apa yang dikatakan Cinema Art ini sebentar lagi akan memperlihatkan kebenarannya bahwa si cantik Hiko van der Vecken dan Tenaga Ajo akan segera disatukan dalam satu proyek terbaru mereka. Dan kita sebagai fans saja cuma bisa mengatakan mudah-mudahan saja proyek terbaru mereka ini akan menjadi rating kembali atau mengangkat rating SCTV menjadi baik kembali seperti yang pernah dialami sewaktu mereka di sinetron Sang Putri Cinta dulu yang berperan sebagai kunci inang usut.